Baik. Oke cuy, jadi setelah beberapa hari gua tinggal di desa ini, akhirnya gua kenal sama anak-anak sini, dan ternyata gua pertama kenal itu diajak main bola untuk, tapi main bolanya tuh seberang pulau. Sebenarnya bukan seberang pulau juga sih, satu pulau, cuman lebih cepat itu dari desa Lewalu itu nyebrang pakai motor laut atau perahu. Kita nyebrang ke sana untuk main bola. Terus ya, di sini itu nggak ada safety first. Pokoknya di sini itu ya, karena perahunya itu dipakai rame-rame. Coba lu lihat aja sendiri. Tempat kita main bola itu namanya itu Wolwal. Sebenarnya ada lapangan di daerah sini, ada lapangan, cuman lapangan itu jelek, kayak berbatu, terus gawangnya nggak ada gitu. Nah, di seberang sana itu atau di Wolwal itu lapangannya itu ya lumayan bagus lah dibandingkan yang ada di sini gitu. Gawangnya ada jelas gitu. Dan sekarang karena musim hujan ya agak becek, sama rumputnya udah mulai tumbuh gitu. Ya berbatu juga, cuman ya lebih mendingan lah gitu dibandingkan lapangan yang lain yang ada di sini. Dan pertama gua ke sana itu hujan. Dan lama kelamaan karena ya alhamdulillah gua bisa main bola dan ya mungkin mainnya cukup bagus juga, jadi akhirnya gua diajak terus sama anak-anak sini. Ternyata main bola juga connecting people gitu, selain ngerokok sama mabok mungkin ya. Nah, salah satunya itu olahraga, main bola kan sama-sama satu hobi gitu. Akhirnya setelah dari situ gua diajak terus main bola sampai kita benar-benar kenal dekat gitu dan udah kayak teman gitu. Dan senang banget sih. Ya seru, apalagi setiap mau main bola seberang ke sana itu kita naik motor laut, terus ngeliat landscape pemandangan di sini kan, pegunungan sama pelautan, perairan yang tenang, terus kadang pulang dapat sunset dan seru banget gitu. Ini luar biasa sekali sih. Begitu. Gila, capek banget cuy. Setelah capek, setelah main bola, akhirnya kita pulang. Nunggu jemputan dulu bang. Udah gua bilang satu perahu tapi dipakai satu RT. Oke cuy, segitu video dari gua. Sampai jumpa di video selanjutnya.